السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في الموت، اللهم بارك لنا في حياتنا وأمواتنا وما بعد موتنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Senang jemaah, terima kasih Allah SWT para calon-calon ahli syurga. InsyaAllah kita memanjatkan syukur kepada Allah SWT atas lempar rahmat, kurnia, belas kasihannya, maghfirah, barakah. Allah sentiasa memberikan dan menaburkan serta menyemai benih-benih iman, benih amal, benih ilmu, amal ma'ruf, dan insyaAllah hasil tuayannya akan kita rasai di yaumul mahsyar nanti, insyaAllah. Kita bersyukur pada Allah SWT kita dapat menunaikan solat subuh berjamaah. Disebutkan dalam Fadailul Amal sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berjalan ke masjid dari rumah ke masjid dalam keadaan berwuduk, maka setiap langkah Allah tingkatkan, naikkan satu darjat dan hapuskan dosa. Hapus dosa, naik darjat. Itulah kasihnya Allah kepada Nabi Muhammad, dan setiap permohonan doa baginda diterima, termasuklah doa. Setiap amal yang kecil pun besar ganjaran, insyaAllah. Dan selamat kembali kepada jamaah haji yang sudah sampai tiba. Ahlan wa sahlan, mabruk alaikum. Mudah-mudahan Allah kurniakan haji mabrur, insyaAllah. Hari ini saya hari ini ingin lagi mengulang tajuk Sirah Nabawi di bawah subtajuk ikhtilat ni beruzlah, berkhulwat di Gua Hira. Tapi bukan dalam konteks apa yang Rasulullah buat. Kita dah bicarakan apa yang Rasulullah buat, apa faktor pendorong mengapa Rasulullah beruzlah. Mungkin kita sebut sebentar lalu, kerana masyarakat jahiliah yang begitu rupa, jahil sejahil-jahilnya, tidak kenal Allah, nampak batu sembah batu, nampak buah kurma dijadikan Tuhan, orang pun disembah, nampak busuk disembah, pantang nampak pelik. Sampai Sayyidina Umar kan, sebelum mula Islam kan, dia petik buah kurma tu, dia cantum-cantum dilekat, dibentuk macam berhala, disembah. Sekali sembah, ambil makan. Besok sembah, makan. Itu yang kata jahil tu. Bukan dia tak pandai, dia jahil. Pandai, jahil lain. Pandai dia pandai berniaga. Sampai Syam, sampai Madinah, sampai Yaman, sampai China, sampai Palestin. Tapi dia tak kenal Allah. Jadi dalam keadaan itu Rasulullah tidak berupaya untuk meleraikan isu jahiliyah. Sehinggalah Rasulullah digerakkan oleh Allah SWT untuk beruzlah ketika umur 40 tahun.
Jadi kita dah sebut sebentar lalu itu beruzlah ni adalah agenda. Agenda pemimpin. Bukan agenda ahli kaki masjid. Ya. Agenda pemimpin. Pemimpin-pemimpin mesti menjadikan uzlah ni atau cara khas. Bahasa atau caralah. Ya. Agenda khas, amalan khas dia sebagai pemimpin. Dia mesti beruzlah. Kerana dia sedang menghadapi berbagai kerianah manusia. Kalau saya beri contoh saya, saya minta maaf lah tuan-tuan ni. Saya yang tahu hidup saya kan sebagai pengetua. Banyak masalah. Kan? So macam mana saya masalah? Kena beruzlah. Barulah Allah beri idea-idea jalan keluar. Kan? Kita nak mengharap Allah yang tahu masalah tu. Allah yang beri masalah dan Allah tahu ubatnya. Tak payahlah dibincang sampai parlimen macam nak selesaikan masalah. Allah yang beri masalah, Allah yang tahu jalan penyelesaiannya. Caranya kita mesti beruzlah dan Allah beritahu kita. Begitulah pemimpin negara menghadapi masalah, masalah rasuah, masalah kemiskinan, masalah gejala sosial. Dia tak boleh hanya sekadar dibuat akta-akta pergililing-pergililing. Buat pindaan perlembagaan, pindaan itu, pindaan ini. Dia tak boleh. Pertama, mesti pindaan wajib pergi beruzlah. Itu pertama. Tuan-tuan boleh rujuk kitab hadis kitab ni. Sirah Nabawi. Dr. Muhammad Said Ramadan. So, bila kita beruzlah, maka hubungan kita dengan Allah sangat intim, sampai rapat. Sampai kita boleh menitis air mata dan kita boleh mengadu segala masalah yang kita sedang hadapi, yang Allah sedang uji kita. Dan insya-Allah lepas itu Allah akan turuti dengan rasa, dengan ilham, dengan temuan-temuan idea. Allah akan temukan kita dengan orang-orang, dengan tokoh-tokoh yang boleh bantu kita. Allah akan temukan kita buku-buku yang boleh mencernakan minda kita untuk menyelesaikan masalah. Oleh sebab itu dalam surah Muzammil pun Allah dah minta pada kita, ya ayu surah apa? Surah Muzammil kan? Ayat yang akhir tu kan? Inna rabbaka ya'lamu annaka takumu adna min thulutsayil lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar wa 'alima an lan tuhsuhu fataba 'alaykum faqra'u ma tayassara minal qur'an. Dalam konteks kita, cara yang mudah Allah dah tunjukkan bagaimana nak buat uzlah. Bangun malam sedikit malam, 10 minit, 20 minit, setengah jam, 1 jam. Maka bangunlah kita untuk memohon keampunan. Sebab apa? Sebab masalah yang kita hadapi kerana kita ada melakukan dosa yang kita tidak perasan. Adalah apa-apa kesalahan yang kita buat. Sama ada kesalahan kita pada Allah, pada ibu bapa, pada jiran, pada ahli jawatan kuasa kita, pada masyarakat, mesti ada. Kita tak boleh lari daripada kelemahan-kelemahan ni. Nah, itu fitrah kita. Oleh sebab itu kita naklah beruzlah, kita naklah bangun kiamulail, kita mengadap Allah khusus untuk menenangkan keadaan, meredakan suasana. InsyaAllah. Kemudian dalam beruzlah ini, dalam konteks kita beruzlah di masjid, di rumah, ada ramai sahabat-sahabat kita yang berkemampuan mengadakan masjidnya di rumah. Ada musallah. Macam saya tak mampu solat lah dekat hall gitu. Tuan-tuan yang mampu ada bilik khas. Tahniah. Alhamdulillah. Naklah kita faqra'u ma tayassara minal Quran. Di samping kita bertaubat, kita menyusuri kesalahan-kesalahan kita. Kita mengadu pada Allah. Naklah kita juga membaca Quran. Kadang-kadang kita suka menyusuri kelebihan-kelebihan kita. Duk fikir duit kat bank apa, duk fikir besok nak jumpa siapa, duk fikir besok nak bisnes apa. Terokalah. Dulu kita dah buat apa, dulu kita susah, sekarang kita senang. Menerokai dunia yang kita dah dapat, tak payah teroka.
begitu rupa. Yang kita perlu teroka ialah kesalahan-kesalahan kita. Sebab kesalahan-kesalahan inilah menjadi faktor. Allah tarik sementara barakahnya, rahmatnya, inayahnya. Maka Allah tukar dengan ujian-ujian, fitnah, masalah. Kan? Maka sebab itu nak kita bangun bertaubat. Fataba alaikum. Maka Allah akan memberi taubat kepada kita. Dan naklah membaca Quran, mana-mana ayat Quran yang kita sempat dalam tempoh kita beruzlah, kalau kita tak mampu, Allah tahu kita sakit, Allah tahu kita sihat, alima'an sayakunu minkum marda, Allah tahu antara kamu sakit, bangun juga, kena bangun juga walaupun sakit. Wa akharuna yadribuna fil ard, dan yang lain daripada kamu ni melata di dunia mencari rezeki, mencari keberkatan, kemuliaan, mencari ibadah di mana-mana. Allah tahu, Allah tahu kita, kita berniaga di kangau, kita berniaga di apa? Di Madinah nak. Jauh pada tu, di Australia. Allah tahu, bangun juga, kena bangun, kena bertaubat, kena baca Quran, of course lah, kena bangun solat walaupun dua rakaat, witir walaupun satu rakaat, paling tidak tiga, dua tahajud, satu witir, baca Quran, bertaubat dan mencusuri kesalahan-kesalahan yang kita tak berasan, ini beruzlah. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah, dan Allah tahu antara kamu ni, antara kita semua ni, ada yang duk sibuk mencari kelebihan-kelebihan Allah. Ya Allah, tafadhal, tak ada masalah. Itu memang perintah Allah. Allah kata fastabiqul khairat, belum-belum pula cari kebaikan, kemuliaan, kelebihan, cari fastabiqul khairat. Jangan duk termenung, Allah tak suka. Nanti siapa duduk suka duduk termenung tu cepat mati. Semua mati. Tuan-tuan tengoklah kawan-kawan kita yang bersara duduk termenung, duduk kira piti, pencen dia nak berhabis, cepat mati. Tapi kawan-kawan kita yang pencen, kawan-kawan kita yang bersara, diaktif dengan masyarakat, diembor dengan masjid, dengan surau, dengan NGO, tengok badan segar, 80 tahun, 90 tahun, boleh boleh diundi lagi jadi presiden, jadi ketua, jadi pengerusi. Sebab kita telah manfaatkan anugerah Allah. Kesihatan kita ini kita manfaatkan untuk mengejar fastabiqul khairat. Tapi kalau sihat duit banyak tu termenung, umur tak banyak. Macam-macam penyakit Allah bagi. Insya-Allah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Allah tahu kamu, antara kamu yang berjihad fi sabilillah, mencari ilmu, berperang, berdakwah, berniaga. Berniaga itu jihad. Mencari ilmu itu jihad, berdakwah itu jihad. Faqra'u ma tayassara minhu. Allah tidak kecualikan. Kamu sakit ke, kamu senang ke, kamu kaya ke, kamu sibuk, faqra'u ma tayassara minhu. Naklah kamu bangun waktu malam itu membaca walaupun sedikit dari ayat-ayat Quran. Wa aqimus solat, dan tunaikan solat yang kita sebut tadi. Wa atuz zakat, dan tunaikan zakat. Wa qridullah, wa aqridullah, dan infakkan, apa ni, berikan rezeki kamu, ilmu kamu, kesihatan kamu kepada Allah dengan pemberian yang baik. Yang baik. Ini kita beri pada Allah waktu kita sakit, barulah bunyi zikir astagfirullah. Waktu sihat donang sayang. Saya jumpa orang tu, Allah kesian, rambut putih, umur pandai berumur, kubur kata mari, Allah ya karim, karaoke lagi. Ni macam mana nak kata ni, kita nak cakap pun tak berdaya sangat, kita doa je. Allah suruh baca Quran tak nak. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, dan apa-apa yang ada pada diri kamu yang dulu yang akan datang, kebaikan yang kamu telah buat, yang kamu telah perolehi dari sisi Allah, itu adalah lebih baik. Kan? Wastaghfirullah, dan beristighfar.
innallaha ghafurur rahim. Ha, ini package beruzlah untuk kita. Untuk kita. Semua kita, tak ada kecuali. Paling tidak kita jadi ketua dalam keluarga kita. Lebih pada itu, ketua dalam organisasi, dalam masyarakat dan sebagainya. Baik tuan-tuan, saya nak kaitkan dengan istilah beruzlah, berhaluat ni di Gua Irak Rasulullah ni. Dalam kehidupan kita, naklah kita beruzlah untuk mengingati kematian. Selalu kita celik mata, kita ingat dunia. Kita jarang celik mata, ingat mati. Padahal Nabi dah ajar kita, celik mata, ingatlah mati. Caranya berdoa, Allahumma alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali setelah mati berapa jam. Jadi maknanya mati ini mesti jadi agenda ingatan kita, jadi perkiraan kita, jadi sebutan kita, jadi zikir kita. So dalam kitab ini mengajak kita, dia mengupas dan mengajak kita untuk memahami ibadat mengingati mati. Rupanya mengingati mati ibadah besar. Mari kita tengok kitab ini, insyaAllah. Allah ya Karim. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita beruzlah, berkhalwat, berikhtilat, menyendiri untuk melaksanakan agenda zikrul maut, ibadah mengingati mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Nabi kata, Allah kata pada Nabi, engkau mati, mereka pun mati. Tak ada kecuali. Itu agenda poin pertama Allah nak kata, innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Mu mati orang lain mati, yang zati. Agenda yang tidak boleh dikompromi. Tidak lengah sesaat, tidak tercepat walaupun sesaat. Kafa bil mauti wa'izan. Memadailah, cukuplah kematian itu mengajar kita untuk jadi manusia yang hebat. Kematian itu mengajar kita untuk jadi hafiz. Maka kita menghafaz Quran, walaupun seminggu satu ayat, walaupun sebulan satu ayat, walaupun setahun satu ayat. Penyakitnya seumur hidup tak pernah menghafal ayat. Itulah ayat kursi sejak tadika dulu yang cikgu ajar, rambela tak tambah. Kafa bil mauti wa'izan. Memadailah kematian itu memancarkan semangat, fastabiqul khairat, belum-belum untuk mencari kebaikan, mencari kemuliaan, mencari bekalan. Al-mautu hisrun yuwasilul habima ilal habib. Mati ini adalah titik pertemuan antara kasih dan kekasih. Mati ini titik pertemuan. Macam highway itu ada exit kan? Ada apa? Tempat kita rehat banyak, R&R. Pertemuan antara orang yang penat, antara orang lapar dengan R&R itu ada jual apa? Tempat pertemuan. Mati ni tempat pertemuan manusia dengan Allah SWT. Saat-saat pertemuan yang sangat macam-macam sangat tu, sangat dahsyat, sangat manis, sangat mulia, sangat hina ada berlaku. Jadi kita berdoa agar saat kematian kita dengan Allah, di hadapan Allah, kematian yang husnul khatimah. Sebab tu kata zikrul maut ni ibadah. Barang siapa mengetahui akan hakikat mati, mudahlah atasnya segala musibah di dunia dan segala duka cita. Orang yang faham arti mati, masalah kehidupan ni mudah bagi dia.
Orang yang faham mati ni tuan-tuan, dia tak akan bergaduh. Oh, kalau orang kata dia, alhamdulillah, syukur. Sebab bila orang marah dia, pahala orang yang marah tu semua pindah kat kita. Jadi apa kita nak balas bergaduh? Ha, kalau kita faham mati. Kalau tak faham mati, ha, bergaduh. Panggil polis, masuk mahkamah. Dua-dua masuk penjara. Dia tak faham mati. Eh? Kalau orang faham mati ni, dia takkan marah orang, takkan bergaduh pada orang. Sebab dia tahu dia akan rugi. Habis pahala dia, pergi kat orang. Faham? Jadi mati ni menyusahkan segala musibah. Jadi orang tak akan sibuk mengumpat orang lain. Sebab tahu bila mengumpat ni habis pahala kita, beri kat orang yang kita umpat. Eh? Maka sebab itu tuan-tuan, ada satu doa yang diajar oleh Aisyah. Eh? Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Rupanya mati ni kita kena berdoa. Of course Aisyah dapat dari Rasulullah kan. Ha, inilah doa. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Yeah? Baca tuan-tuan, ramai-ramai kita baca. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Ya Allah, berikanlah keberkatan padaku ketika mati dan beri keberkatan kepadaku selepas mati. Ha, selalu kita doa barik ni bila? Bila nak nyantap. Barik lana fima razaqtana. Yeah? Betul lah tu. Tapi kena juga hari-hari kita berdoa, Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Yeah? Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti. Ya Allah, berikanlah keberkatan padaku saat-saat kematian dan beri keberkatan saat-saat selepas kematian. Yeah? Selepas kematian ni apa? Alam barzah lah. Alam barzah kita terang, kubur kita terang benderang, lebih terang daripada spotlight. Ya, macam mana nak berusaha fastabiqul khairat, berlumba-lumba untuk memasang spotlight dalam kubur. Kan Nabi ada sebut dalam sebuah hadis, bila Munkar Nakir datang, dia tengok kubur hamba Allah ni terang benderang. Ya, terang benderang. Maka malaikat pun bertanya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Cahaya menjawab, waalaikumsalam. Si mayat tak jawab lagi. Lepas tu dia tanya, atadri man ana, eh pula ingat lagi aku. Allahu Akbar. Lupa aku itu. Man anta, siapa mu? Analladhi taqra'uhu, akulah dulu yang kau baca. Analladhi tuhibbuhu, akulah yang dulu kau suka. Analladhi, apa lagi? Ada tiga poin dalam dialog. Eh? Oh, kau Quran. Betul? Ya, suara tu menjawab, aku Quran. Eh? Ha, Quran jawab. Quran jawab. Jadi terang menerang kuburnya oleh nur Al-Quran. Jadi Munkar Nakir datang melihat dialog tu, dipatah balik. Ya Allah, si pulan ni kubur terang. Allah kata, wahai malaikat, itulah barakat. Eh? Barakat syafaat Al-Quran. Yang telah dibacanya, yang telah disayangi, Quran yang dicium, Quran yang dipeluk, Quran yang dihafaz, Quran yang diamal. Eh? Ini kata, barikli fima ba'dal mauti. Ya Allah, berilah keberkatan pada diriku selepas kematianku. Apa keberkatan kita? Kubur kita terang menerang. Suami tak ikut, isteri tak ikut, siapa pun tak ikut. Melainkan mengantar dari rumah, dari masjid, kubur, patah balik. Tinggal, goodbye. Ya? Yeah? Kontang-ganting lah kita seorang. Ya? Yeah? Oleh sebab itu, doa ini sangat perlu dibaca. Allahumma barik li fil mauti wa barik li fima ba'dal mauti.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, arbaun al-mautu arbaun. Kematian ni ada empat kategori. Pertama, mautul ulama. Yang kedua, wa mautul anbiya. Maaf, wal mautul awliya. Pertama, mati ulama. Yang kedua, mati orang-orang kaya. Awliya, ghani. Yang ketiga, wa mautul fuqara. Mati orang miskin. Yang keempat, wa mautul umara. Yang ketiga, yang keempat, kematian para pemimpin. Ulang lagi. Al-mautu arba'un. Kematian itu empat. Empat kategori. Jadi kita mendoa mana-mana kategori ni. Jangan tak masuk tiga ni. Pertama, mautul ulama. Yang kedua, mautul aghnia. Mati orang-orang kaya. Ketiga, mautul fuqara. Mati orang miskin. Yang keempat, mautul umara. Mati pemimpin. Okay. Jadi tuan-tuan, kita masuklah. Paling tidak, kumpulan yang kedua tu kan. Mati orang kaya. Ini semua orang kaya ni. Yeah. Fal mautul ulama samlatun fid din. Matinya ulama menyebabkan cedera agama, atau digunakan bahasa cedera agama. Ulama mati, wafat ulama, cedera agama. Mana agama tu, kalau kapal laut tu tak apa, kan? Tak apa-apa, tak ada kelasi, kan? So agama ni tak ada siapa nak mengurus kalau ulama tu mati. Wal mautul aghnia, mati orang kaya, duka cita. Mati dia orang kaya, orang miskin duka cita. Ahli masjid duka cita. Tak ada dermawan lagi. Ya. Masyarakat duka cita, sedih. Sebab orang dermawan, jutawan dermawan ni telah wafat. Ya. Bila orang kaya wafat ni, tuan, hari korban tak ada lagi lembu dah. Ya. Masyarakat jadi duka cita. Ramai orang duka cita, sedih. Ni orang kaya yang mulia. Sangat mulia hidup. Mati orang miskin, kesenangan bagi mereka. Wati orang miskin, yang hidup ni senang. Tak sibuk dah melayan orang susah. Senanglah kita. Ringanlah beban kita. Kita boleh buat projek-projek lain. Eh? Tapi rugilah kita tak dapat impak, kan. Tapi orang miskin yang sedih hati pula. Ayat ni macam sedih. Macam tak berguna pula, kan. Orang miskin mati ni adalah satu kesenangan bagi yang hidup. Dan kesenangan bagi orang yang orang miskin tu. Ya? Orang miskin mati, taklah dia sibuk lagi, kan. Menderita kehidupan, selesailah penderitaannya. Ya? Maka masuklah ke liang lahat dengan bahagia dan gembira. Ya? Matinya pemimpin, raja-raja, penguasa-penguasa, ketua-ketua, fitnatun. Fitnah. Dan perkelahian, perbalahan. Belum mati dah balak. Husni Mubarak masuk penjara. Mursi menang berbalak. Ini pemimpin. Belum mati dah balak. Kalau mati, sama juga. Kan kita selalu jumpa peristiwa-peristiwa raja mati, anak berebut. Kan? Berebut nak jadi raja. Pemimpin pencen berebut, melobi, merasuah, nak menang. Kecenak. Banyak pula tu. Rasuah-rasuah yang ditabur. Mana dapat duit tu?
Allah yang kari. Jadi oleh itu dia ajar kita satu doa, ya, dalam kitab ni dia ajar kita satu doa. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khaira. Ya Allah, hidupkanlah aku selama mana hidup ini satu kebaikan. Ma kanatil hayatu khaira. Selama mana hidup aku ini memberi kebaikan pada orang, pada agama, panjangkan umurku. Tapi kalau tuan-tuan, kalau hidup kita ni Allah muncul seorang orang benci tan sini, ya Allah ambillah nyawaku, bertanggung nak hidup. Eh, ada sebut doa ni. Wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, matikan aku sekiranya mati ini memberi kebaikan padaku dan orang yang lain. Eh? Jadi balik ni bermuhasabah tengok hidup aku ni faedah tidak. Kalau tak faedah pada isteri, baik cepat meninggal. Kalau tak faedah pada suami, asyik bergaduh, asyik masam muka, asyik dengki, pakai bomoh, doalah meninggal cepat, menyusahkan hidup. Kan lah, suami tu Allah punya, isteri tu Allah punya. Hadiah, kenapa hadiah dirobak-rabik? Dicompat-camping hadiah tu letak di hall. Tengok anak kita dapat hadiah, eh? Bersih je hadiah tu, RM2 je, ha, tengok letak atas gombok. Tiap tahun dia lap. Baru RM2. Takkan isteri kita RM2 lagi dia. Kenapa dia nanya, dicerca, dihina isteri? Kalau kita main perangai macam tu, kita minta matilah. Menyusahkan isteri. Sama lah isteri. Sekarang ni bukan isteri yang adil, bukan isteri yang di rumah tu, isteri yang kat TV tu. Saya tengok kat TV tu, yang kat rumah tak tengok cerita kan. Rumah orang, buat apa kita nak selusur cari hal rumah orang. Cerita yang di TV tu, keluarga dalam TV, tengok. Dihinanya suami, diherdiknya suami, dibulinya suami, dibuat suami tu macam hamba ambi. Sama juga ada suami tu sepak terajang isteri. Ni drama ni contoh-contoh masyarakat. Kalau pegangan macam ni, kena baca doa ni. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan. Ya Allah, sekiranya kehidupan ni memberi kebaikan pada diriku, agamaku, keluargaku, kau panjangkanlah hidupku. Wa tawaffani ma kanatil wafa khairan li. Ya Allah, matikan aku sekiranya mati tu lebih baik untukku dan yang hidup. Ya. Maknanya tuan-tuan, mati ni ibadah besar. Agenda besar yang perlu kita beri perhatian, ya. Jangan mencinta seorang kamu akan mati. Jika ada ia berbuat kebajikan, maka mudah-mudahan bahu bertambah ia. Dan jika ada ia berbuat kejahatan, maka mudah-mudahan bertaubat ia dahulu sebelum mati. La yatamannina ahadukumul maut imma muhsinan fala'allahu ay yazdada khair wa imma sayi'an fala'allahu ay yastasib. Janganlah kamu mengharapkan orang tu mati. Cuba matilah orang jahat ni, tak boleh rupanya. Kalau dia sendiri doa tak, kita tak boleh doa. Apa yang kita boleh doa, Nabi kata, sekiranya orang tu ada kebaikan, panjanglah umur dia. Supaya dia terus buat kebaikan. Kalau dia tak baik, ya Allah, berilah peluang dia bertaubat sebelum dia mati. Dan terkadang harus mencintakan mati dan mendoakan dengan dia sebab takut fitnah pada agamanya. Boleh pula. Kalau dah sangat kritikal tuan-tuan, orang ni memberi fitnah besar pada agama, bangsa, negara, doakan dia mati, ramai-ramai kita doa. Yeah? Dah teguh puah dah, lagi teguh. Lagi menderita, agama menderita, rakyat menderita, boleh doa. Yeah?
Dan adalah Yazid Ar-Rakashi rahimahullah ta'ala menceritakan dirinya dan berkata, ia sayang engkau hai nafsu, siapalah yang semayang ganti engkau kemudian daripada mati, dan siapa yang puasa ganti engkau kemudian daripada mati. Dia bercakap pada nafsu dia sendiri. Sayang engkau wahai nafsu, siapa yang boleh semayang ganti pegang engkau udun? Siapa nak semayang? Di engkau ni siapa nak semayang? Nak ganti pegang yang hudung? Tak ada siapa lah, sendirilah kena bangun. Takkan orang lain semayang, kita yang dapat pahala. Dan siapa yang puasa ganti engkau kemudian daripada mati? Siapa boleh puasa sebelum kau mati ni? Wahai nafsu, engkau lah sendiri puasa. Nafsu lah kena puasa. Kena niat berpuasa, jauhkan hasad dengki, berhenti makan minum sehari, tahan tamak haloba, banyakkan istighfar taubat. Ini Yazidul Rakashi berdialog dengan nafsunya sendiri. Kemudian dia berkata kepada anak murid dia, hai segala manusia, tiadakah menangis kamu dan mensediakan bekalan bagi diri kamu pada barang yang tinggal daripada umurmu. Maka bahwasanya barang siapa adalah mati, itu janjinya, dan kubur itu rumahnya, dan bumi itu hamparannya, dan ulat itu yang menjentik akan dia, dan terkejat yang akbar. Terkejat ni terpegun, tersentak besar akbar pada hari kiamat, yang mencetuskan dia betapa lazat tidur ia, kemudian maka menangis ia akan rebah pengsan. Kita lama, bahasa lama itulah, kita lah kena menyelami apa maksud ni. Okay. Wahai manusia, wahai kita semua, ingat-ingatlah, kita akan melalui dunia alam barzah, alam kubur. Ketika itu siapa teman kita ulang-ulang, siapa teman kita, itulah kain kapan, apa lagi, keranda, tanah tanin. Bila kita masuk, dimasukkan liang lahat, kubur pun menyapa kita. Kau masuk kubur, apa hal yang kau masuk kubur? Bukan kau dulu yang paling tak suka dengan kubur? Kau tak pernah ingat kubur, tak pernah ziarah kubur, tak pernah beri salam ahli kubur, tak kisah fatihah ke sedekah ke apa hala untuk orang kubur. Kau datang buat apa? Dihempit je, dihempit. Gemuk lah tulang belulang kita, kan? Kan disebut dalam kitab yang kita baca dulu, kitab apa? Di sebalik alam kubur, yang ditulis, bukan ditulis, disusun oleh siapa? Allah, Imam Al-Ghazali. Kan? Dicatatkan beberapa hadis kisah dalam kubur. Orang masuk dalam liang lahat, maka amal pun datang menderu-deru menemani. Ini satu watak lagi. Tadi watak yang dihempit oleh kubur. Sebab tu kubur kematian kena sebut tu. Jangan besok aku mati. Orang tua kita dulu, saya lah di kampung, mati ni jangan sebut. Pantang dia semua mati. Takut no mati kan? Jadi kita pun sampai pecen tak semua mati. Rupanya jumpa kita ni, kena sebut mati. Kena berdoa mati. In kanatil mautu khairan, jika mati itu baik, maka mati. Watawafani, kan? Matikanlah aku. Kena sebut mati. Baik-balik pada hadis tadi, watak yang kedua masuk liang lahat, amal semua datang menunggu.
beri salam, assalamualaikum Haja, assalamualaikum Puan, assalamualaikum Datuk, assalamualaikum Syekh. Oh, semua datang kumpul. Ya, ya, apa nak, ya, apa gitu. Apa saya boleh tolong ni, apa saya boleh tolong ni. Masing-masing nak memberi perkhidmatan kepada almarhum. Maka muka nanti pun datang dari arah kepala, kan? Maka bangunlah amal puasa je. Teng, teng, teng. Siapa engkau? Mungkin nangkin. Apa hal? Aku nak jumpa si mayat si pulan. Tok Syekh Kabil. Apa hal? Pergi engkau. Akulah puasa. Dia dulu telah berpuasa, berlapar, berdahaga bertahun-tahun. Paling tidak sebulan dalam setahun. Tak campur yang sunat-sunat. Pergi engkau. Tak puas hati mungkin nangkin. Dari arah kaki pula. Apa hal engkau? Siapa engkau? Aku muka nangkir. Apa ajak engkau? Aku nak jumpa dia. Aku nak banyak persoalan yang tak selesai. Akulah amal sembahyang. Dulu dia lama-lama berdiri solat. Pergi engkau. Pergi. Tak mau datang dari kanan, dari kiri, dari atas, dari belakang. Semua amal-amal kita membela kita, memberi syafaat bagi kita. Ya? Yeah? Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, bermula manusia itu ada kalanya yang menyanggah-nyanggah ia pada dunia, dan ada kalanya yang taubat ia, dan ada kalanya yang arif ia. Menyanggah-nyanggah ni betul kan? Kalau bahasa kampung saya, menyanggah ni dia sanggah, dia tanam apa, kacang panjang tu kan, dibawa, didirikan kayu-kayu untuk menyanggah kacang panjang tu supaya dia dapat naik atas dan mengeluarkan buah panjang-panjang ni kan. Ini menyanggah-nyanggah. Menyanggah ni memuliakan kan. Ramai manusia muliakan dunia. Oh, dunia masya-Allah pakar betul ni. Eh, tu zat dia boleh cerita. Kan? Dunia ni genggaman dia. Imam Ghazali kata, ada pula manusia yang dunia ni tempat dia bertaubat. Tempat dia bersyukur kepada Allah. Eh? Ada juga manusia yang dunia ni dia sangat arif. Arif ni artinya dia tahu dunia ni adalah modal besar. Ladang seluas-luasnya. Semua orang punya ladang yang sama saiz. Seluas bumi langit ni ladang Tuan Haji. Seluas bumi langit ladang Puan Hajar. Seluas bumi langit ni ladang Datuk. Luas bumi ni ladang orang kaya, seluas bumi langit ni ladang orang miskin. Sama je, Allah tak beza-bezakan. Ni orang yang arif. Jadi dia kalau miskin pun dia berusaha, dia berdoa, bertaubat. Dia mencari ilmu supaya dia dapat melepasi kemiskinan. Kalau orang kaya pun dia tahu, dia bekerja dengan berempah pulas untuk mencari keberkatan hidup. Dia tahu duit itu untuk beli syurga. Dia pergi haji, dia beli kapet, dia buat masjid. Kan? Dia bersedekah, dia buat penajaan, dia sediakan sponsor. Ini orang yang arif. Orang berilmu arif, dia akan menyampaikan ilmu dan dia beramal dengan ilmunya, dan dia akan hormat ilmu dia. Ada orang ilmu, oh gagah, dia tak hormat ilmu dia. Masya Allah, ilmu ni sampai PhD, tapi dengan jiran bergaduh. Apa ilmu ni belajar? Mesti mana ajar ni? Ini orang tak, tidak arif. Dia tidak muliakan ilmunya. Ya? Belajar tinggi tak kena dengan mak bapak kasar. Ni orang tak arif. Belajar kat England 40 tahun. 40 tahun dia kan? 45 tahun. Belajar kat Azhar bertahun-tahun. Balik dengan mak bapak macam ni. Cacar. Ni orang tak arif. Ilmu tapi dia tak hormat ilmu yang dia dapat. Ni orang tidak arif. Orang yang arif ni tuan-tuan, dia tahu, dia hormat ilmunya. Dia amalkan ilmunya, ya. Yeah? Banyak ilmu yang ajar bagi kita kan. Hormati orang tua, sayangi anak-anak, bantu orang miskin, berusaha untuk kemuliaan diri. Yeah? Tengkapkan ilmu. Ini orang yang arif. Yeah? Kata Imam Al-Ghazali. Yeah? Yeah. Jadi orang arif ni dia akan berusaha sungguh-sungguh untuk mencari dunia sebagai modal dia membeli akhirat.
Batu sahabat-sahabat diamalkan oleh Rasulullah siang siang macam singa, malam macam rabbani. Ya. Macam singa itu macam-macam maksudlah. Kalau berperang pun bersungguh-sungguh, kalau berniaga pun macam Abdul Rahman Auf. Bila ditegur oleh Rasulullah melalui Aisyah, bila balik dari Syam jumpa Aisyah, "Ya Aisyah, apa komen Rasulullah padaku?" Kata Aisyah, "Ya Abdul Rahman, engkau lah antara sahabat yang mulia, tapi Rasulullah kata engkau masuk syurga paling ujung sekali." Menangis tak berlagu dia, habis semua harta wafat, wakafkan kepada Daulat Islamiah Madinah. Ini yang orang arif. Orang tak arif tak boleh tegur, tegur melenting. Ini tak arif. Belajar pandai, tegur tak boleh. Kan? Dah lah buat salah, tak boleh tegur. Ini orang jahil nama dia. Lawan arif jahil. Universiti banyak tapi jahil pun lama-lama. Jadi tuan-tuan, mari kita jadi orang arif ikut ilmu yang diajar oleh siapa-siapalah yang mengajar kita ni. Guru kita ramai, kitab yang kita baca pun banyak, banyak ilmu. Ilmu dia tuan-tuan macam rumah banglo kita lah. Tuan-tuan lah yang ada banglo, saya rumah kuarter saja. Rumah banglo ni tuan-tuan, ya Allah ya Rabbi, saya pergi rumah kawan-kawan sahabat-sahabat yang rumah banglo-banglo ni macam malu nak masuk. Allahuakbar, kita tak berdaya sampai tu kan. Tapi kita bersyukurlah dapat masuk banglo sahabat kita. Apa tuan-tuan dalam makhluk tu, cakap apa je, semua ada. Kursi set dia 4-5 tempat punya besar rumah tu. Adakah dia beli tu dia pakai yang ni? Tak. Mungkin tak pernah pakai pun. Dia pakai untuk tamu. Macam tu lah ilmu. Ilmu, kan? Kena cari banyak-banyak ilmu. Adakah kita guna sekarang? Tak. Kita save. Kita save. Save. Satu masa dia perlu. Ha, tu senjata kita. Kan? Dapur besar. Beli pisau tu. Oh, dia siri berapa tu? 100 saiz. Oh, daripada pisau sembelih lembu, sembelih kambing, sembelih unta dulu. Ha. Sampai sembelih ikan, itu saiz dia. Adakah kita pakai semua? Tak, kita belilah semua sebab kita mampu. Ada masa, oh, si jiran imam tu, "Ji, tolong ni, ji, alah, masjid kita nak korban ni, saya pula ada masalah pisau saya ni, minta pinjam untuk sembelih lembu." Ambillah haji nak. Ni imam, masa itulah berguna. Inilah ilmu. Inilah ibarat ilmu kita, kita cari banyak-banyak, simpan, save, simpan. Yang kita guna hari ni, kita guna hari ni, yang esok. Jadi tuan-tuan, saya ingin ambil kesempatan, bulan lepas saya dah beritahu, mengambil kesempatan dalam masjid yang mulia ini memberitahu delegasi korban di Kapuchia. Alhamdulillah, saya menumpang NGO Ikram Subang Jaya seramai 18 orang pergi ke Champa, pergi ke mana, pergi ke Cambodia. Daripada tu jumlah 8 sehingga 20. Nak kongsi lah tuan, kongsi sikit. Kalau tuan-tuan belum pernah pergi, tuan-tuan yang kaya-kaya, yang apa ni, yang mampu, carilah masa pergi. Tambah pun bukan banyak sangat, 400 lebih je, 480 pergi balik. Saya fokus kepada dua kampung orang Islam. Orang Islam di Kambodia ni 5% je, tak ramai. Oh, Kambodia ni hal-hal pendidikan agama pandai-pandai mulah tu. Pandai-pandai mulah, kerajaan tak masuk campur. Pendidikan kebangsaan dia pun pandai-pandai mulah, nak sekolah ke tak sekolah. Kita wajib, bapak tak hantar anak sekolah masuk penjara Malaysia. Kita pun berambatlah anak kita pergi sekolah sana sini, modal besar kan. Kerana tak sekolah tu pilihan terbaik. Kambodia. Jadi dua kampung orang Islam ni yang baru dibina, Darul Ulum, kampung Darul Ulum lebih kurang baru berumur 20 tahun. Dia bina kampung tu, pepakak, saudara mara, sahabat andai, rakan-rakan bina kampung tu 20 tahun dah umurnya, dia buat sekolah. Sekolahnya pondok, nama pun sekolah pondok. Tapi tengok rujuk komos, pondok tu hotel. Tak tahu macam mana orang Melayu pergi Mekah, pondok-pondok sampai balik kampung pondok ayam. Pondok tu hotel, 5 bintang, 40 bintang, tu pondok. Pondok, pondok rebang ayam. Salah guna letak bahasa tu. Khaluat, khaluat maksiat. Nabi berkhaluat jumpa Allah, bawa ke tempat maksiat. Tak senonoh betul lah kali kita ni. Jadi dua pondok yang saya pergi ni, pondok di Darul Ulum dah ada perubahan-perubahan, inisiatif yang sungguh-sungguh telah dibuat.
dan mendapat dana yang banyak daripada rakyat Malaysia, termasuklah Datuk Harudin Al-Hafiz. Terima kasih banyak pada beliau dan tim datuknya telah membina masjid di Kampung Darul Ulum. Ada orang kaya membina perpustakaan. Kami tidur di perpustakaan malam tu. Perpustakaan tu selesa. Cuma buku tak banyak. Ada berapa, tak sampai 100 buku. Yeah? Kita buku tak terhabis nak baca. Yeah? Kemudian bangunan sekolah ada 6 kelas, cantik. Dia buat tanah tinggi supaya tak banjir. Kawasan tu kawasan banjir. Dan asrama. Yeah? Tapi mereka ni anak miskin. Sampai ada murid tu duduk dekat saya, "Encik, kami orang miskin." Dia punya syahdu tu saya tak boleh nak gaya. Sebab saya orang kaya, accept. Orang miskin gaya dia syahdu, boleh menyentuh hati kita. Allah kesiannya. Belajar free percuma. Jadi jawatan kuasa ni cari dana lah kata-kata. Termasuk dari Malaysia, dari Brunei. Jumpa orang kaya-kaya bantu. Jadi anak-anak ni, dia tak sekolah kerajaan. Jauh. Kerajaan tak peduli. Kampung tu di sebelah ni ada sekolah Kristian. Kampung Darul Ulum ni sekolah madrasah. Madrasah Darul Ulum nama dia. Jadi murid-murid ni dia belajar Arabic medium. Dia akan ambil subjek-subjek, 12 subjek yang SMA tu kan, sijil menengah agama, SMU sijil menengah apa SMU tu. Kemudian ada STAMP, sijil tinggi agama STAMP di Malaysia. Dia layak datang Malaysia ambil STAMP. Sana tak ada STAMP. So dia belajar 5 tahun tu adalah inisiatif mak bapak mereka, jatuh kuasa mereka cari dana hantar di Malaysia. Paling dekat dia hantar di Kelantan untuk ambil STAMP. Dengan STAMP tu boleh pergi Azhar. Azhar tak tengok SPM, dia tengok STAMP ni. Lepas tu mereka layak pergi Azhar. Yeah? Jadi saya pun lepas tu hari esoknya pergi ke sebuah kampung yang baru dibuka dalam tempoh 10 tahun. Tu memang sekolah pondok betul. Pondok betul, pondok Derian pun cantik. Pondok Derian kita pun bersimin bermosaik. Tengah-tengah orang kaya lah. Kan? Allahu Akbar, dengan kain apa ni, dengan atap rembia, atap nipah. Dia punya lantai kayu-kayu disusul. Macam rumah saya tahun 60-an dulu lah. Bapak saya buat rumah macam tu lah. Ya, ambil kayu kayu sengkel. Kayu apa ni? Saya pun sampai dah lupa dia kayu tu. Yang popular buat rumah kan. Tiang Batang Minang. Saya dulu, bapak saya kan. Kemiskinan zaman tu. Jadi saya duk bayang saya ketika nak tahun 60-an dulu macam tu lah di Darul Hadis ni. Sekolah dia lantai-lantai tanah. Gitu. Surau dia, surau tu lah masjid. Boleh menampung berapa orang je. Kecil, alahai. Tempat kita selalu makan tu besar. Kecil. Toilet kita pun macam banglo. Kecil betul. Boleh berapa orang je. Jadi mereka kalau solat Jumaat, duduk di bawah lah. Imam dengan berapa orang duduk atas surau tu. Tinggi dalam 3 kaki tu. 1 meter. Tiang-tiang kayu tu lah. Atap rembia, Allah ya Karim. Itulah ni surau dia. Masjid di kampung tu. Asramanya memang lah. Rumah ayam kita pun cantik. Yeah. Jadi tuan-tuan, carilah masa peluang pakat-pakat pergi. Jangan pergi di mana Phnom Penh. Phnom Penh ni shopping balik lah. Pergi kampung duduk. Saya pun balik semangat ni. Dah pakat dengan anak-anak murid. Cari tim pergi kampung dia bulan 5 tahun depan. Tuan-tuan kalau nak kirim nanti saya kempen lagi. Apa saya nak bawa ke sana? Pakaian. Pakaian ni tuan-tuan Allah. Oh miskin. Yeah. Makanan. Dia makan apa tu? Nasi, daging tu dipotong nipis-nipis tu, dipanggang. Itulah lauk kita berhari-hari kat situ, 4 hari tu. Nasi dengan, kalau tak ada korban tu, agak apa makan apa? Agak nasi saja. Agaknya lah, saya pun tak sampai hati nak tanya banyak-banyak. Sebab sibuk 20 korban ni, tak sampai mendalam pun perbualannya. Jadi mereka sangat dibantu. Saya pun berbual dengan kawan-kawan. Kita pun sibuk bantu Gaza. Baguslah bantu Gaza tu kan. Umat Islam Palestin diganyang, dibunuh. Tapi saya kata, umat Islam Gaza mati-mati syahid. Pemuda-pemuda mereka 70% hafaz Quran. Di kampung Syia mati-mati miskin, mati jahil, mati bodoh. Mana yang wajib ditolong? Kampung Syia, saya jawab. Nak tolong Gaza silakan. Tapi mesti ada peruntukan kita, uang-uang kita ni.
Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh jadi sponsor mereka belajar, satu bulan mereka perlu RM30 je. Budak-budak tu RM30 untuk beli sambal, beli belacan untuk makan di hari-hari. Beras sponsor orang kaya dari Malaysia, beras. Kan? Laut cari sendiri. Ha, miskin nak beli apa? Kalau kita boleh pakat-pakat cari sponsor pergi sana. Ahmad, pakcik sponsor awak belajar 5 tahun. Belajar betul-betul. Sampai masuk universiti. RM30 sebulan, apalah main kat kita RM30. Dekat sana RM30 dia boleh makan 4 bulan. RM30 kita belum keluar rumah dah habis. Mak duit, pak duit habis. Kan? Itu perbezaan-perbezaan yang rasa kita carilah peluang. Saya jumpa sahabat-sahabat dari Singapura di Museum Pol Pot. Museum ni bangunan sekolah berapa blok tu, 3 tingkat, dijadikan Museum Pol Pot. Gambar-gambar rakyat Kampuchea yang dibunuh oleh Pol Pot. Berapa dibunuh dalam 4 tahun? 1975 hingga 79. 2.5 juta. Dia kata tak boleh ada orang pandai di Kambodia ni. Semua orang pandai dibunuh. Bodoh-bodoh semua ni. Banyak orang tak nak pergi sekolah. Siapa pandai kena bunuh. Tak pergi sekolah. Bodoh tak apa. Tapi kita tak boleh biarkan umat Islam bodoh. Ya, paling tidak dia boleh kenal Allah. Arif dengan dunia ni. Arif tadi kan. Arif. Jadi pakar-pakarlah kita kan. Cari peluang untuk, kalau dah ada tu tahniah lah. Siapa yang belum tu, saya ajak lah tuan-tuan. Bukan ajak ikut saya, ajak bina idea, bina misi, pergi sana bantu, duduk sana, duduk sana, insyaAllah. Allah yang karim, bukan duduk, menetap sana, duduklah sehari dua dengan orang miskin, kan? Darul Ulum, Darul Hadis. Itulah saja tempat yang saya pergi. Saya boleh cerita itulah. Mungkin darul-darul yang lain pun ada. Wallahu a'lam, insyaAllah. Allah yang karim. A'udzubillahi samil alim syaitanir rajim. Allahumma radina billahi rabba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma innaka ta'alam anna hadhil kulub qad istama'as ala mahabbatik wal taqas ala ta'atik wa tawahhadas ala da'watik wa ta'ahhadas ala nasrati syariatik wa wasikillahum marabitataha wa adimbuddaha wa ahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu wa ashra suduraha bifaylil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahiyaha bima'rifatik wa amisaha ala shahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma amin. Amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.